Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas orang-orang yang kufur itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata kuncinya kalau di Al-Qur'an itu disebutkan kutila. Kalau kutila itu memang maknanya dibunuh. Tapi yang dibunuh ini apa? Karakternya dibunuh oleh Allah. Jadi kalau dibunuh karakter apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah, tidak rahmat. Jadi makanya yang kafir itu, mana kafir itu tiga. Ada kafir i'tiqad, ada kafir nikmat, yang ketiga kafir ihsan, kufur ihsan. Jadi kufur i'tiqad, dia secara i'tiqad itu tidak yakin kepada Allah. Kemudian kufur nikmat, dia setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia tidak teringat lagi kepada Allah. Yang ketiga, dia tidak yakin dalam setiap aktivitas dia itu kalau dia terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga-tiga tipe ini. Qutilal insanu ma akfarah. Jadi dia atas apa yang dikufurkan itu, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka yang tiga-tiga ini, tiga tipe ini tidak pernah diberikan rahmat dari Allah. Kalau istilahnya Imam Sawi itu tarada min rahmatillah. Tarada ini di apa namanya? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak berkah. Jadi ini namanya kutila, kutilal insanu ma'akfarah. Kemudian yang kedua, setiap kalimat di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan insan, itu selalu menjurus ke makna negatif. Tapi kalau annas, itu positif. Jadi Al-Quran itu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mau mengambil Al-Quran sebagai i'tibar, mau menelaah Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, walaupun dia orang kafir, setelah menelaah Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Makanya annas dalam Al-Quran itu selalu mengarah ke makna positif. Tapi al-insan itu makna negatif. Ya, ini kan makna negatif. Semua ayat Pak dalam Al-Quran, kalau ada al-insan itu negatif. Kalau annas itu positif. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini ayat lanjutan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. Padahal dia itu kufur, kenapa dia kufur kata Allah? Yang tiga-tiga tadi, kenapa dia kufur? Dia tahu enggak dari apa dia diciptakan kata Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah? Ayyu ini kata tanya. Dia tahu enggak? Kalimat dia tahu enggak? Ini maknanya kata Imam Jalalain, litakrir, untuk mengulang kaji kepada manusia kalau manusia itu tercipta dari suatu hal yang hina. Bahkan di, kalau di dalam apa namanya, manusia itu dari tanah min salsalin, Nabi Adam itu min hama'im masnun, itu tanah yang sudah kering dan tidak bisa memberikan kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan. Tanah itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Min salsalin min hama'im masnun. Salsal itu bercak-bercak tanah. Jadi kalau ditanya Nabi Adam diciptakan dari tanah yang mana? Bukan tanah pilihan, bukan tanah terbaik, tidak.
min salsalin min hama'im masnun. Masnun itu kalau di dalam bahasa Arab odol gigi. Jadi odol gigi itu masnun namanya. Yang sudah kental begitu masnun namanya. Artinya apa? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, tanah liat yang licinnya. Tanah liat itu tidak bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Coba ambil tanah liat, tanam di situ apa tumbuhan tidak bisa hidup, mati. Artinya Nabi Adam diciptakan dari tanah yang tidak mengandung manfaat. Ya. Begitu juga manusia. Nanti kalau ditanya, kenapa Nabi Adam dari tanah? Manusia itu dari nutfah, setetes darah. Di dalam surah Sajadah, kita biasa hari Jumat kan dibaca surah Sajadah ini. Manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala, saya dahulukan dengan ciptaannya dari tanah, kemudian setelah itu, keturunan setelah dia, semua saya ciptakan dari min nutfatin. Nutfah itu dari setetes mani atau darah. Kemudian menjadi apa? Darah bercak. Kemudian dari jadi daging, baru jadi manusia. Jadi makna min ayyi syai'in khalaqah ini supaya manusia itu mentadabbur. Manusia itu menelaah kembali. Jadi untuk apa dia sombong, untuk apa dia hebat, untuk apa kalau dia itu diciptakan dari yang tidak berharga. Min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna min ayyi syai'in khalaqah. Memang kata tanya ini Pak, tapi kata tanya ini tidak butuh jawaban. Jadi Allah ingin mengingatkan, ingat kembali, kalian dari apa saya ciptakan, kata Allah. Kalian kan punya akal, coba lakukan penelitian-penelitian. Manusia itu dari apa diciptakan? Coba teliti, kata Allah. Ya ini Pak. Min nutfatin khalaqahu, apa ini? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Jadi min ini adalah min lil bayan. Min lil bayan untuk menjelaskan secara rinci. Kalau kalian tidak tahu juga, kata Allah, min nutfah. Nutfah itu setetes mani, Pak. Yang hina sekali. Min nutfatin. Khalaqahu faqaddarahu. Dari itulah saya ciptakan, kata Allah, faqaddarah. Jadi makna faqaddarah ini, ditakdirkan manusia nanti takdirnya begini. Ada yang model begini, ada yang model begitu. Macam-macam lah modelnya. Makanya manusia nanti ininya berbeda-beda. Modelnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang panjang, ada yang pendek, macam-macam. Ini namanya faqaddarahu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti benua ini kenapa beda dengan ini? Negara ini kenapa berbeda dengan negara ini? Coba kamu pikirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menelaah. Coba lihat pohon itu, kata Allah, tumbuh dari tanah yang sama. Tapi kenapa rasanya berbeda, kata Allah. Ya, coba lihat. Kemudian ada juga di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian minum susu itu dari hewan di dalam perutnya itu bercampur-campur, Pak. Min damin labanin wa damin khalisin, apa namanya? Sa'irin lisyaribin, ya. Jadi di dalam perut hewan itu bercampur di situ darah dan susu. Tapi ketika keluar, susu itu sendiri, darah itu sendiri. Coba kalian pikirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Bisa kalian minum langsung, ya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu ketika disebutkan akal, itu makna apa namanya? Ingin memberikan pelajaran kepada manusia. Kalian begitu hebatnya akal saya berikan, tapi sampai di situ tidak mau kalian pikirkan. Yang selalu kalian tanya, bagaimana kami dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kami hancur? Itu yang kalian tanya. Kalian tidak pernah menelaah begitu hebatnya akal kalian, begitu hebatnya tubuh kalian yang bisa meneliti dan bisa mencerna. Tapi kalian tidak mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sekali-sekali, afala taqilun, ya. Apakah kalian tidak mempergunakan akal kalian? Ini juga litakrir. Takrir itu apa? Supaya manusia itu mengulang-mengulang kaji. Supaya manusia itu mengingat kembali. Menjadikan sebagai pelajaran. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ada juga yang mengatakan faqaddarah. Termasuk di dalam tafsir Jalalain. Setelah saya ciptakan kalian, kalian itu ada fase-fasenya. Ya, ini Pak, faqaddarah. Jadi dari darah kemudian menjadi apa? Bagaimana menjadi manusia? Setelah itu menjadi remaja,
setelah itu menjadi dewasa, kemudian tua, kemudian kembali lagi seperti semula, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menceritakan secara rinci seperti ini. Makanya sebelum lahir apa ilmu kedokteran dan lain sebagainya, ini sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kalau manusia itu ada fase-fasenya dan dia kembali tua lagi nanti. Arti kembali tua apa? Kembali seperti anak-anak lagi. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta panjang umur. Kepo panjang umur? Kalau sudah panjang umur tua, apa namanya, lupa dan pikun untuk apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keberkahan umurku. Berkah umur. Belakai panjang umur, kepo belakai panjang umur? Kalau panjang umur itu sama seperti doanya syaitan. Jadi syaitan itu pernah berdoa kepada Allah untuk seorang ahli ibadah agar dipanjangkan umurnya. Kita waktu mendengar itu, waduh, baik sekali syaitan ini mendoakan saya supaya panjang umur. Maka ada berapa doa syaitan. Yang pertama, ya Allah, panjangkanlah umur ahli ibadah ini. Yang satu. Yang kedua, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada ahli ibadah ini. Rupanya dia ada maksud lain. Maksud syaitan apa? Dia sudah tidak sanggup lagi menggoda ahli ibadah itu. Ketika ahli ibadah itu, apa, kalau ditakdirkan dia meninggal waktu itu, dia sudah selamat. Selamat dari syaitan. Makanya syaitan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurnya. Maksudnya apa? Akibat umurnya panjang, ada kesempatan syaitan masih untuk bisa menggoda dia. Karena begini, ada di dalam kitab, apa itu namanya, yang dikarang oleh Said Murad, yang dikarang oleh Syekh Said Murad, lupa saya, ada buku tasawuf ya, buku tasawuf. Jadi diceritakan di situ ada sebuah hadis yang dikutip oleh pengarangnya, oleh Said Murad. Ada orang kehidupan hari-harinya itu ahli sorga, tetapi matinya sebagai ahli neraka. Ada orang itu, kata Rasulullah, hidup hari-harinya seperti ahli neraka, tapi matinya ahli sorga. Sahabat pening itu dengar hadis itu. Apa maksud hadis itu? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat seorang pemuda, apa kata Rasulullah? Kamu mau tahu penduduk, calon penduduk neraka, ahli neraka? Lihatlah pemuda itu. Padahal pemuda itu orang yang baik sekali, Pak. Orang yang dermawan, baik sekali orangnya. Sahabat ketika itu tidak percaya, Pak. Dan ada beberapa orang yang non muslim, mereka tidak percaya yang diucapkan Rasulullah. Mana ada orang baik-baik meninggal dalam keadaan jelek? Tak mungkin. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu idza ahab idza apa namanya idza tuhibbu an tandura ahlan nar, kalau kamu ingin melihat penduduk neraka, lihatlah pemuda yang barusan lewat di depan saya. Sahabat-sahabat melihat, ini kan orang baik ini. Rasulullah tidak memberikan komentar apa-apa. Rupanya pemuda ini memang orang baik. Dia itu selalu ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika meninggal dunia, dia itu tidak sanggup menahan sakitnya. Jadi akhirnya dia ambil pedangnya, dia bunuh diri. Ketika itu disaksikan oleh orang lain, dia langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Yang kau ucapkan itu benar ya Rasulullah. Pemuda itu walaupun dia baik-baik, tapi dia penghuni neraka ya Rasulullah. Ya. Ada juga seorang itu, perbuatannya apa? Ahlun nar, Pak, penduduk neraka. Tetapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini ibarat orang hidupnya selalu dengan dosa, 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 dosa selalu. Kemudian pada akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menilai orang lain ketika masih hidup. Tidak bisa. Tidak bisa menilai seorang ahli ibadah dia ini hebat sekali, calon penghuni surga. Tidak bisa. Dan tidak bisa juga kita menilai orang lain yang dia hidup dengan maksiat. Ini seorang sipulan ini nanti. Tidak bisa, penduduk neraka. Tidak bisa. Bisa saja dia penduduk neraka dan kita, dia penduduk surga dan kita neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Bal'am Basisa juga. Ada beberapa contoh-contoh yang diberitahukan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya apa namanya, amal ibadah itu bil khawatim. Khawatim itu yang terakhir, coba lihat. Bagaimana dia terakhirnya bagaimana? Bukan di awal-awalnya, tidak. Di terakhirnya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dimeninggalkan di dalam keadaan husnul khatimah. Khatimah ini penutup, artinya apa? Penutup hayat kita itu ditutup dengan khatimah ya. Bagus. Apa namanya, husnul khatimah. Ada juga disebutkan, apa itu namanya, seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang.
Ini cerita ini ada di beberapa kitab tasawuf ini. Setelah dia membunuh 99 orang, orang sudah mengklaim dia semua penduduk neraka. Dia mendatangi ulama ke-100. Dia mengatakan, bagaimana saya? Apakah saya diampuni dosa saya? Tidak. Kamu tidak diampuni dosamu. Neraka tok don. Akhirnya ulama ke-100 itu dibunuh juga. Akhirnya sudah 100 orang yang dia bunuh. Dia mendatangi ulama yang ke-101. Dia tanya kepada ulama yang ke-101. Saya seorang pembunuh. Apakah dosa saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh ulama yang ke-101, bisa. Dimaafkan dosamu asal kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung jatuh pedangnya dan dia bertobat kepada Allah. Dia minta saran kepada ulama yang ke-101 itu. Apa kata ulama ke-101 itu? Pergilah ke sebuah kampung. Belajarlah ilmu agama di sana. Kemudian kamu tinggalkan pekerjaan maksiat kamu selama ini. Akhirnya apa? Dia tinggalkan pedangnya, dia pergi ke kampung sebelah itu. Dia ingin belajar agama dan dia bertobat kepada Allah. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Malaikat satu malaikat penjaga neraka itu mengatakan, dia ini jatah saya. Malaikat penjaga surga itu mengatakan, dia jatah saya. Akhirnya mereka ribut satu sama lainnya. Tidak, ini punya saya, ini punya saya. Ada satu malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ini? Sekarang begini saja. Kita lihat dari perjalanan dia itu menuju tempat kebaikan. Di tengah-tengah perjalanan coba dihitung. Kemana lebih dekat? Apakah lebih dekat ke kebaikan atau lebih dekat ke kejahatan? Setelah dihitung lebih dekat kepada kebaikan. Akhirnya apa? Pemuda ini dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya terakhir, yang terakhir kita lihat. Bukan yang pertama, tidak. Banyak orang pertama ahli ibadah tapi terakhirnya dalam keadaan suhul khatimah. Banyak orang yang maksiat terus tapi pada akhir hayatnya husnul khatimah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tsumma sabila yassarah. Ya, ini saya minta coba dibaca terjemah sebentar ini. Kemudian dia mudahkan jalan. Jalan apa itu? Ya. Makanya terjemahan kadang-kadang jalannya apa itu enggak jelas ya, Pak. Ya, jalannya apa itu enggak jelas. Sekarang kita bedakan dulu. Di dalam bahasa Arab itu ada asyari. Syari itu jalan apa namanya? Jalan protokol itu syari namanya. Sudah satu. Yang kedua, sehingga namanya syariat. Syari itu jalan sehingga diadopsi menjadi bahasa syariat. Syariat itu apa artinya? Jelas jalannya jalan lempang seperti jalan tol. Ini syari namanya. Syariat itu jelas, lengkap semuanya. Ya, satu. Yang kedua, at-tariq. Tariq itu apa? Setelah jalan tol atau jalan-jalan induk ini ada jalan-jalan apa namanya? Ha, itu jalan at-tariq namanya. Sudah. Yang ketiga, zukak. Zukak ini lorong-lorong. Tiga. Yang keempat, as-sabil. Sabil itu kalau kita mau pergi ke Melabuh kan, nah, jalan Gerunte, jalan apa namanya? Salawah ya, Pak. Ya. Jalan apa? Ya, Hulu itu, Pak. Ini namanya sabil namanya, jalan berkelok-kelok. Tsumma sabila yasarah, saya permudah bayi itu keluar dari rahim ibunya. Ya. Makanya dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Bayi itu walaupun posisinya kepalanya di atas, kakinya di bawah, tetapi ketika pada masanya kepala itu akan tahu dia akan turun ke bawah. Ya, ini kata Imam Sawi. Jadi makanya ini namanya tsumma sabila yasarah. Saya permudah dia keluar dari rahim ibunya. Ya. Tapi kalau di dalam itu kan enggak jelas. Saya permudah jalannya. Jalan apanya ini, Pak? Jalan keluarnya. Jadi makanya Allah mewahyukan kepada bayi itu, kamu sudah waktunya keluar. Ya, Pak. Jadi makanya kepalanya langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Inilah yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qatadah. Apa kata Imam Al-Qatadah? Di dalam ayat lain itu, fa ummuhu hawiyah. Seseorang itu akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Kenapa ada ummun di situ? Kenapa ada ibu? Kenapa tidak fa abuhu? Kenapa fa ummuhu hawiyah? Karena di dalam tafsir lain tidak dijelaskan secara rinci. Dalam tafsir jalan lain tidak ada tafsir Sawi, tidak ada Ibnu Katsir, tidak ada Al-Qushairi, tidak ada kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidak ada At-Tabari, tidak ada Al-Qushairi, apa Ibnu apalagi itu. Jadi mereka itu tidak menjelaskan, wasit tidak ada juga. Yang menjelaskan adalah tafsir Al-Qatadah. Apa kata tafsir Al-Qatadah?
Fa ummuhu hawiyah, seorang itu akan masuk ke dalam hawiyah diibaratkan seperti seorang ibu yang baru melahirkan. Ibu yang baru melahirkan itu, bayi itu yang keluarkan kepalanya duluan. Kepala duluan bukan kaki duluan. Maka kata Imam Al-Qatadah, ketika seorang akan masuk ke dalam neraka, yang duluan masuk adalah kepala duluan. Sebagaimana dia keluar dari rahim ibunya, dia akan kembali kepada ibunya, kepala duluan juga. Jadi ini dibuktikan dengan apa? Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Seorang itu akan dipegang lehernya, wal aqdam. Aqdam itu apa? Kaki maknya. Setelah dia diambil, dipegang kakinya dan dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi makanya dia keluar dari rahim ibunya, kepalanya duluan, masuk ke dalam neraka juga kepalanya duluan, bukan kakinya. Artinya apa? Kenapa kepala duluan? Artinya apa? Manusia itu dimasukkan ke dalam neraka secara terpaksa dan dipaksa. Dia bukan masuk dengan sendirinya. Tapi masuk ke dalam surga, itu dengan kaki dia masuk, bukan dengan kepala dia masuk. Kenapa? Karena dia memang ridha masuk dalam surga. Dia ridha dan suka sekali masuk dalam surga. Tapi dalam neraka, karena dia tidak mau, maka diambil kepalanya, dipegang kepalanya, diangkat di situ. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Aqdam itu kaki. Dan diambil kakinya, dilemparkan ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini alasan Imam Al-Qatadah yang pertama. Alasan beliau yang kedua, hawiyah itu maksudnya menyelam. Dan maksudlah kamu, fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu menyelam. Ghasa yaghusu. Seorang kalau menyelam, itu bukan dengan kaki, tidak. Dia pasti lompat dengan kepalanya. Ya, kalau orang menyelam, lompat dengan kepalanya. Kenapa? Air itu dalam sekali. Maka dia dengan kepalanya. Makanya neraka itu dalam sekali. Di dalam satu riwayat sampai berapa itu? 40 tahun atau berapa? Dilempar sesuatu dari atas baru sampai ke bawah. 40 tahun itu kan 40 tahun perkiraan akhirat. Berarti 40 ribu tahun setelah dilempar itu lama sampai ke bawah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud summas sabila yassara. Thumma di sini ada berapa kali diulang-ulang oleh Allah. Ini thumma, ini thumma apa ini? Ini namanya summa litarahi wa tartib. Ini summa ini tarahi. Tarahi artinya apa? Ini secara tertib diinikan oleh Allah. Bagaimana proses manusia? Yang pertama, manusia diciptakan dari min nutfatin. Khalaqahu faqaddara. Thumma sabila yassara. Setelah sempurna 9 bulan, summa sabila yassara. Saya keluarkan dia dari rahim ibunya. Artinya ini menunjukkan kepada apa namanya? Prosedurnya terus begitu. Bagaimana sampai dia meninggal dunia nanti? Satu. Ini yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan setiap thumma yang ada di dalam Al-Qur'an yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada proses atau fase yang lama. Maka maksud fase yang lama di dalam kandungan itu 9 bulan. Ada yang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ini makna thumma. Thumma itu fase yang lama. Jadi bukan 1 hari, 2 hari, tidak. Makanya di dalam kandungan itu manusia ada yang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lahir. Ya. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ini makna thumma. Artinya apa? Ini nikmat Allah, kenikmatan dari Allah. Seorang itu bisa keluar dari rahim ibunya. Bukan dia keluar sendiri, tidak. Ya. Sama seperti binatang. Fa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma yarisun. Allah sudah memberikan wahyu kepada lebah untuk bagaimana buat rumahnya, bagaimana memanen apa namanya madunya, bagaimana. Sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak punya akal, tapi tempatnya teratur. Makanya tidak sembarangan kita jumpai apa namanya madu itu. Nyoya minta madu Pak misalnya. Nah sembarangan ya Pak, jadi madu. Kenapa? Karena dia sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu buat madunya di sini, kamu buatnya di sini, sistemnya begini, ininya begini. Sudah diajarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang lain juga demikian. Bayi juga demikian. Maka di dalam tafsir Sawi, Imam Sawi mengatakan fa auhallahu, Allah mewahyukan kepada bayi tadi, ketika waktunya untuk bisa keluar dari rahim ibunya. Maka dia tanpa dikontrol, tanpa apapun, dia tahu sendiri ya, dia tahu sendiri jalan keluarnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya thummas sabila yasara. Ini kan nikmat namanya. Makanya nikmat itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita kira-kira nikmat Allah itu banyak sekali nikmat, Pak. Nikmat itu banyak sekali.
Maka nikmat itu kan relatif nikmat. Nikmat itu relatif. Kalau tanya sama orang enggak punya duit, nikmat itu apa? Coba tanya sama mereka, nikmat itu banyak duit, nikmat sekali katanya, Pak. Ya, kalau orang enggak punya duit. Kalau orang sakit gigi, nikmat apa? Sembuh dari sakit gigi itu nikmat. Tanya sama orang banyak duit. Pak, Bu, nikmat sama Bapak bagaimana? Apakah harta nikmat? Hana nikmat li harta. Nikmatnya apa, Bu? Asal saya, anak saya sudah baikan sama saya, dia pulang ke rumah, dia baik-baik, dia mengunjungi saya, itu nikmat luar biasa sama saya. Ah, sudah beda lagi nikmat, Pak. Nikmat itu relatif sekali, Pak. Kalau ada orang yang mau kuisi, kata kiprut, mau kuisi, nikmat sama dia apa? Asal hajatnya sudah selesai semua, sudah beres, itu nikmat bagi dia, Pak. Ya. Ya, kenapa tak pekam kau menyuruh kajak witi, Pak. Mau kuisi, kan? Karena nikmat sama dia itulah itu, Pak. Jadi nikmat itu relatif. Jangan kita pikir nikmat dari satu sudut pandang saja, tidak. Ini begitu juga, ini nikmat namanya. Thumma sabila yassara, dipermudah hidupnya. Maka kalau kita lihat enggak ada sistem operasi enggak bisa keluar begini, enggak ada itu. Allah sudah mewahyukan dia sendiri, kamu keluar. Cuma apa masalahnya? Jadi nanti ada sebagian dokter, ini enggak bisa dihandle operasi, kenapa kepalanya masih di atas? Kalau kita lihat ayat ini, itu ketika pada masa waktunya akan turun sendiri, kepalanya akan turun sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Semua sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, summa yang pertama. Summa yang kedua, summa amatahu fa akhbarah. Ya. Ini kan summa lagi ini, Pak. Kalau ada summa seperti ini, berarti ini nikmat juga ini, Pak. Yang pertama nikmat, kenikmatan apa? Allah sudah mengajarkan janin itu untuk bisa keluar dari rahim ibunya. Satu. Padahal janin itu enggak punya akal lagi, Pak. Tapi dia tahu. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Nikmat yang kedua, summa amatahu fa akbara. Coba dibaca artinya. Ya. Siapa baca? Boleh. Kemudian dia mematikannya dan membentukannya ke dalam tubuh. Ya, sekarang pertanyaannya kenapa mati itu nikmatnya? Namanya matalah ini, Pak. Karena ayat ini kan sama tadi, summa summa. Kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Kenapa kematian itu nikmat? Karena kematian itu yasilu ilal hayah al abadiyah, itu menuju kepada kehidupan abadi. Artinya kalau kehidupan abadi kan nikmat namanya itu, Mak. Kalau dunia ini tidak nikmat, kenapa tidak nikmat? Tidak abadi kita, Mak. Sehebat apapun kita mati juga, sekuat apapun kita mati juga, sekuat apapun Fir'aun mati juga Fir'aun ya, Mak. Numbrut, sekaya dia, sehebat dia, mati juga dia. Walaupun umurnya hampir ratusan juga itu Numrud itu. Artinya mati juga. Artinya tidak ada kehidupan abadi kalau di dunia ini, Pak. Ya. Kita mengakui, Pak, nanti ada syair ini, syair ini, hidup itu tidak abadi, tapi mati kebegaan juga, ya. Enggak pegah ini hidup tidak abadi, kita akan mati, tapi kayaknya mati kebegaan juga, Pak. Itu kan bodoh artinya, Pak. Jadi kalau manusia itu pintar, dia tahu kehidupan itu tidak abadi, maka dia mempersiapkan kehidupan untuk dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa kematian itu thummas sabila. Apa namanya? Thumma amatahu. Ini kan thumma lagi, Pak. Thumma ini ya dulu ala tabaudin ahwal. Menunjukkan waktu yang panjang. Makanya orang setelah lahir itu memang ada yang mati juga, yang meninggal juga. Ada juga yang diberikan kesempatan oleh Allah ada 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kemudian mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna thumma. Thumma amatahu. Maka kematian itu apa namanya? Sebuah nikmat, ya. Kematian itu nikmat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah mati, thumma amatahu fa akbara. Kenapa disatukan? Mati masuk dalam kubur. Karena makanya orang yang meninggal itu harus cepat-cepat masuk dalam kubur. Enggak ada tenggang waktu lagi. Ya, Pak. Makanya enggak dipisahkan thumma. Kalau kita pisahkan thumma amatahu, thumma akbarahu. Kalau ada thumma, ada orang meninggal dunia, biarkan saja dia sampai bertahun-tahun dulu baru ditanam. Tapi ini tidak. Thumma amatahu fa akbarahnya. Jadi setelah itu apa? Ini fa sababiyah. Jadi artinya setelah itu ditanam. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Akbarah itu berasal daripada al-qabru. Qabru itu masukkan ke dalam kubur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanamlah dia, masukkan dia ke dalam kubur. Jadi makanya liang lahat itu adalah salah satu pintu untuk masuk ke dalam alam barzakh. Kita jangan pikir alam barzakh itu bagaimana, Pak. Alam barzakh itu bukan alam kita itu. Kita alam dunia. Kita alam zahir namanya.
Alam zahir, alam yang bisa melihat apa namanya, tapi alam barzah itu alam ghaib yang perlu kepada keyakinan. Inilah perlu kecerdasan spiritual. Tapi kalau secara intelektual tidak bisa diterima. Secara intelektual mana bisa ini begini, mana bisa begini, secara intelektual. Makanya keimanan itu semuanya kemari. Ya, semuanya kemari. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian sembah Allah? Apakah kalian melihat Allah? Saya yakin. Ya, ini saja, Pak. Saya yakin kepada Allah. Ngapain bersedekah? Apakah kalian nampak dibalas sedekah kalian dan dibalas oleh Allah? Saya yakin kepada Allah. Jadi semuanya itu kemari, Pak. Hal-hal gaib. Jadi tidak menggunakan kecerdasan otak. Ya. Maka sehebat apapun orang itu, sesuatu hal yang gaib itu tidak masuk ke kepala dia. Pak. Kenapa? Tidak bisa dicerna oleh intelektual manusia. Tidak bisa dicerna. Tidak bisa dicerna secara intelektual. Kalau manusia yang sudah hancur itu, di dalam lautan dia sudah hancur. Pak. Dimakan oleh ikan sedikit. Oleh ikan ini sedikit. Akhirnya tubuh dia sudah kemana-mana sudah. Secara akal tidak mungkin akan menyatu kembali karena sudah rusak dan hilang. Tetapi secara akidah, kita yakin betul. Pak. Secara akidah. Ini maknanya, thumma amatahu fa'akbarah. Ya. Thumma, ya thumma lagi ini, Pak. Ini thumma ini apa? Thumma ini ya dulu ala taba'udil ahwal juga, kata Ibnu Abbas. Ini juga nikmat ini, Pak. Nikmat selanjutnya apa? Kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Thumma idza syaa an syarah. Apa makna idza syaa? Syaa ini, seperti kita mengucapkan insyaallah, apabila dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa? Tiupan sangkakala yang kedua itu kapan yang dikehendaki oleh Allah manusia bangkit semuanya? Tidak ada yang tahu. Walaupun di dalam tafsir Sawi beliau menjelaskan al-masafatu baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah 40 sanah. Itu jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun lamanya. Tapi tidak bisa dibuktikan ini, Mas. Jadi artinya apa? Ini memang tafsir Sawi mengatakan begitu sesuai dengan riwayatnya. 40 tahun. Tetapi Allah mengatakan bisa saja diperpanjang, bisa saja dipersingkat. Maka ini maksudnya thumma idza syaa. Idza syaa itu apabila dikehendaki. Jadi makanya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah, kamu kalau berjanji dengan seseorang, ucapkanlah insyaallah, ya Pak. Insyaallah. Oh, nanti saya akan pergi insyaallah apabila dikehendaki oleh Allah. Karena kita bisa membuat rencana, tetapi semua itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu tidak bisa dimudaratkan oleh orang lain kecuali apa? Yang sudah ditetapkan oleh orang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak bisa diberikan rezeki oleh orang lain kecuali apa? Kalau Allah menghendaki dia tidak punya rezeki, maka dia tidak punya rezeki. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah maksud insya'a. Thumma idza syaa'a ansyarah. Ansyarah itu dari apa namanya? Bu'thirat, dibangkitkan. Bu'thirat itu bisa juga artinya tanah di bawah menjadi ke atas. Artinya apa? Mereka betul-betul bangkit ya dari kuburnya, Pak. Bangkit semua dari kuburnya ketika ditiup sangkakala yang pertama. Ini nikmat namanya. Nikmat bagi siapa? Nikmat bagi ahli ibadah. Nikmat bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah. Kematian itu juga nikmat bagi orang yang patuh kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan juga nikmat kebangkitan itu di alam barzakh itu nikmat bagi orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang muttaqin, Pak. Ya, orang-orang muttaqin. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, ini berarti sudah manusia itu sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Tsumma idza syaa ansyarah. Kalau dalam istilah Imam Jalalain ada satu kalimat simple yang beliau katakan, al-ba'tsu, kata beliau. Al-ba'tsu itu apa? Hari kebangkitan. Bu'thirat. Bu'thirat itu yang bawah menjadi atas, tanah bawah jadi atas, tanah atas menjadi ke bawah. Kenapa dari bawah menjadi atas? Karena manusia yang di bawah tanah itu akan naik ke atas, tanah yang di atas itu akan kembali turun ke bawah. Ini sebagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Atasnya saya jadikan bawah, bawah saya jadikan atas, kata Allah, kampungnya itu. Akhirnya dibalik begini. Kemudian saya turunkan hujan dari batu, hujan batu. Ya, hujan batu. Dari min sijil. Jadi dari neraka. Makanya batu dari neraka itu diturunkan dua kali oleh Allah. Yang pertama ketika Allah akan menghancurkan kaum Nabi Lut, setelah ditutup dengan batu. Ya. Maka ketika seorang ingin meneliti bagaimana keberadaan kaum Nabi Lut, yang duluan mereka ketemukan adalah batu-batu neraka. Setelah diselidiki, jadi ada ilmuwan-ilmuwan
barat itu setelah memiliki, apa kata dia? Ini batu-batu gunung berapi. Maksudnya apa? Dia mengakui kalau batu itu batu-batu api. Jadi bukan batu-batu daratan biasa, tidak. Tapi dia tidak mengakui kalau batu ini dari langit dan batu itu batu dari neraka, tidak. Dia cuma mengatakan batu ini batu gunung. Batu gunung yang panas dan meledak. Sehingga dari bawah itu ke atas. Jadi kaum Nabi Lut itu, dia tinggal di atas gunung. Ketika gunung itu meledak, yang di atasnya itu masuk ke dalam, yang batu-batu itu naik ke atas semuanya. Kenapa? Dia menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mengecek ini, Pak. Padahal kampung itu dinaikkan oleh Allah ke atas, kemudian dihantam ke bawah, setelah itu ditutup dari dengan batu-batu gunung, Pak. Batu-batu dari neraka. Ini yang pertama. Batu neraka yang kedua, tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi mereka itu dilempar dengan batu-batu neraka melalui tairan ababil, dengan burung-burung ababil. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita tutup ayat ini. Kalla, ya ini makanya kalla itu sampai berapa kali dalam Al-Quran? Kalla itu ada dua makna. Makna yang pertama itu benar artinya. Makna yang kedua lizzajar. Ya. Coba kita lihat dengar terjemahannya gimana? Coba dibaca. Sudah. Ini struktur bahasa Indonesianya juga salah, Pak. Sekali-kali jangan. Kok sekali-sekali jangan? Ya. Ini kalimat kanlah itu ada dua. Jadi maknanya kalau kita lihat terjemahan kita akan makin pusing, Pak. Kanlah itu yang pertama betul kata Allah. Ya, janji Allah itu betul. Ini, Pak. Ini makna kanlah. Satu. Yang kedua, kanlah apa yang diperhitungkan manusia, apa yang diprediksi oleh manusia, apa yang dikatakan oleh manusia itu tidak benar semua itu. Dia ngomong ini, ngomong itu, tidak benar semua itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti tidak benar yang dia ngomong itu? Lamma yaqtima amara. Dia tidak pernah mendengar perintahku kata Allah. Dia katakan manusia itu benar terbuat dari ini, manusia itu akan lahir begini, nanti akan dia benar. Dia ngomong saja pintar, Pak. Tapi dia tidak patuh kepada perintah. Sekarang coba lihat perkembangan ilmu kedokteran sekarang sehingga mengetahui manusia itu begini. Pertama min nutfah. Tahu manusia bukan tidak tahu, Pak. Dengan akalnya dia tahu, Pak. Dia ngomong ini, dia ngomong itu, manusia akan ini, nanti akan dewasa, akan meninggal, akan mati. Dia tahu sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penjelasan Allah. Allah menjelaskan manusia begini, kejadiannya begini, nanti dia akan begini dan dia akan mati. Manusia tahu bukan tidak tahu. Dia ngomong ini begini. Makanya Allah mengatakan kalla, yang dia omongkan itu tidak benar, bukan tidak benar apa, tidak sesuai dengan perbuatannya. Dia ngomong begini, mari kita ini manusia begini, terjadi begini, tapi dia tidak patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Dia mengakui saja proses itu, tapi dia tidak patuh kepada yang menciptakan dia itu, tidak patuh dia. Ya, ini lama yaqtima amarah. Amarah itu apa? Yang menyuruh dia, suruh dia salat, tapi dia tidak mau salat. Dia tahu manusia itu pertama tidak ada, dia tahu. Kemudian di dalam rahim dia tahu, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian ketika pas waktunya akan keluar dari rahim ibunya, dia tahu bukan tidak tahu. Tapi dia tidak mau beriman dan percaya kepada yang memberitahukan itu, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dalam terjemahan agak berbelit-belit memang, ya, berbelit-belit. Makanya kalla dalam Al-Qur'an, kalla innaha lava, apa? Kalla, banyak kalla itu. Kalla innal insana layatgha. Kalla ini banyak betul kata Allah. Benar, manusia itu banyak yang ingkar kepadaku. Jadi arti kalla itu ada dua. Yang pertama maknanya hakkan, untuk mentaukidkan, betul, benar. Kemudian kalla satu lagi apa? Lizzajar. Zajar itu apa? Menolak semua yang diprediksikan oleh manusia, yang dikatakan oleh manusia itu tidak benar. Kalau hartanya itu bisa mengabadikan dia, hartanya bisa menolong dia, itu tidak benar kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak benar itu prediksi dia. Tidak benar yang dikatakan oleh Abu Lahab. Apa kata dia? Harta saya akan menolong saya, anak saya akan menolong saya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ada orang mengatakan saya akan kekal bersama harta saya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kamu dan harta-hartamu akan saya campakkan masuk ke dalam neraka. Ya, ini. Ya, saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk fal yanduril insanu ila ta'ami. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Ya.
Waalaikumsalam. Iya ya. Iya. 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 Ya, makanya manusia itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ba yuridul ajilah, maunya cepat-cepat saja dia. Sudah diberikan rezeki begini, maunya cepat, saya mau cepat lagi. Nah, begitu. Itu memang sifat manusia. Jadi makanya digambarkan dalam Al-Qur'an innal insan apa namanya? Yuridul ajilah. Manusia itu ingin cepat dia. Ajalna lahu fiha ma nasya. Mau cepat, saya permudah lagi kalian. Kalau kalian nak mau mendengar saya, kata Allah. Coba kita sabar saja, Pak. Sabar saja. Dalam rezeki kita begitu juga. Allah sudah mengatakan nanti rezekimu ada di sini, rezeki. Kita mau cepat, saya mau cepat ya Allah mau ini. Kalau kamu mau cepat ya, saya permudah kamu. Kamu tidak ikuti prosedur saya, tidak mau ikuti SOP saya, kata Allah, kamu mau cepat dapatnya secara korupsi dan lain sebagainya, saya permudah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Siapa yang mau lagi cepat, kata Allah? Yang tidak mau ikuti prosedur saya. Tetapi ingat, tsumma ja'alna lahu jahannam. Saya jadikan jahannam sama dia. Ya. Jadi artinya begitu, Bu. Ada orang memang itu sifat manusia, mau cepat ini supaya lahir pas tanggal 1 Januari, Pak. Maka anak yang belum waktunya lahir akan di apa operasi lahir tanggal 1 Januari, Pak. Ya. Kita ikuti saja prosedur Allah. Dia tahu sendiri bayi itu akan keluar sendiri, Pak. Dia tahu sendiri, Pak. Ya, Pak. Sama seperti orang ketika dia sakit. Ini diberikan sakit oleh Allah untuk apa? Supaya dia itu banyak menelaah dan banyak mengambil iktibar. Tapi karena tidak sanggup lagi, dia mau cepat-cepat mati terus, Pak. Dia ambil ini, dia bunuh dirinya, Pak. Makanya kata Allah, kalau bunuh diri ya terserah kamu, bunuh diri terus. Tapi kata Allah, summa ja'alna lahu jahannam, saya siapkan neraka untuk kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita ikuti prosedur saya, Pak. Ikuti prosedur. Makanya orang mau cepat-cepat, saya mau cepat-cepat. Ayah, kata dokter, harus operasi. Kenapa? Kepalanya masih di atas. Padahal dia akan turun sendiri dia, Pak. Turun sendiri dia. Ya, Pak. Kita bersabar sajalah dan berdoa saja yang tidak sabar. Saya tidak sabar, saya mau cepat ini, saya mau cepat itu, ya, Pak. Jadi makanya ada seorang mengatakan begini, ya Allah, kalau saya banyak harta, saya akan beribadah makin banyak lagi. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita, Pak. Artinya apa? Allah sudah dalam ilmu Allah. Kamu kalau banyak harta, kamu lalai nanti. Tidak, saya akan beribadah. Ketika diberikan harta, ini lalai dengan harta ini. Tidak ibadah lagi. Seperti anak kita, Pak. Anak kita minta terus api. Kalau ada api, maka begini. Enggak, nak. Sabar ini dulu. Sabar dulu. Kalau ada ini nanti akan begini, ada kendaraan, sabar dulu, nak. Ya, Pak. Orang tua kan lebih bijak. Tapi anak dia tidak mikir apa-apa. Yang dia pikir apa? Kenikmatan yang apa? Akhirnya apa? Diberikan kendaraan oleh orang tuanya. Setelah diberikan kendaraan, tak kemana-mana dia pergi. Dia mengatakan, kalau ada kendaraan, maka hafalan saya makin bagus lagi. Padahal kalale, Pak. Ya, sudah lalai dia. Jadi demikian. Jadi artinya manusia saja yang tidak sabar. Manusia saja yang tidak mau. Yuridul ajilah. Dia ingin cepat-cepat. Maka Allah katakan, ajalna lahu fiha mana. Saya permudah dia. Maka banyak bayi-bayi yang hidup setelah itu, Pak. Nanti ada yang mengatakan, saya sudah menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada bayi lahir itu. Kan bisa dioperasi cepat-cepat. Itu juga Allah sudah menjanjikan. Ajalna lahu fiha mana. Kalau kamu mau cepat, saya permudah kamu. Cuma tidak ada hikmahnya di belakang itu. Kalau kamu mengikuti prosedur saya, hikmahnya ada, akan kamu dapatkan hikmahnya. Seperti orang sakit, Pak. Orang sakit nggak mau sabar, dia bunuh diri, Pak. Maka kalau dia tidak bunuh diri, hikmah di belakang itu akan dia dapatkan, Pak. Ini seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menyikapi pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan ada sampai 3 kali, Pak. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa tidak banyak bertanya kepada Nabi Khidir, la nadara al-ajab, dia akan melihat kelebihan-kelebihan itu, akan melihat ilmu-ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Khidir lebih daripada 3. Bukan 3, banyak lagi. Cuma gara-gara Nabi Musa bertanya-tanya terus, akhirnya apa? 3 saja cuma dia dapatkan. Ya, kalau tidak bertanya-tanya lagi, dia lebih daripada 3. Kita begitu juga. Kita, ya Allah, saya mau cepat ini. Akhirnya udahlah, saya berikan terus. Ini hikmah enggak dapat lagi kamu. Enggak ada lagi apa namanya. Kita jalani saya sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Dan kata-kata Nabi Yusuf ini diabadikan di dalam surah Yusuf. Ya, pada akhir-akhir ayat itu. Beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya, mayyattaqi wa yasbir,
Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Pahala kalian itu tidak pernah dihilangkan oleh Allah, terus diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kalian itu dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan oleh Allah. Tapi dengan syarat kalian itu mayyattaqi wa yasbir. Bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah dan bersabarlah kalian, kata Nabi Yusuf, ya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada lagi? Ya. Oh ya. Oh ya ya ya. Oh ya ya. Itu bagaimana itu? Ya, ini sama seperti begini. Ada apakah dia melawan takdir Allah itu? Nanti ada juga seorang seperti saya ceritakan beberapa pertemuan yang lalu, ada seorang sahabat itu ketika pergi ke medan perang, dia matinya telinganya sudah dicincang-cincang. Telinganya kemudian anggota tubuhnya sudah dicincang. Kalau kita lihat secara ini apa namanya? Waduh, kok jelek sekali matinya ini. Ada orang mati ketabrak. Wah, apakah buruk sekali mati dia? Ya. Jadi makanya sekarang apa kata kunci dulu, Mak. Seorang itu meninggal bukan gara-gara ketabrak, satu. Seorang itu meninggal bukan gara-gara sakit. Jangan nanti kenapa meninggal? Padahal enggak ada sakit dia. Ya. Tangkang bikin hana taki hana meninggal, ya, Mak. Jadi seorang itu bukan meninggal gara-gara penyakit, bukan meninggal gara-gara ketabrak, tidak. Karena banyak orang yang sakit, dari dia lahir itu sakit sampai dia meninggal sakit, enggak meninggal-meninggal ya. Ya. Dan bukan gara-gara ketabrak. Ada orang ketabrak sehari sampai 3 kali tapi enggak meninggal-meninggal juga dia. Pagi-pagi dia pergi kantor ketabrak kepatah kaki, Mak. Enggak meninggal juga, masih selamat. Sore-sore, siang-siang dia keluar lagi, ketabrak lagi, udah patah lagi kaki sebelah kiri, Mak. Tadi sebelah kanan. Malam itu dia keluar lagi, patah lagi tangannya, Mak. Tapi enggak meninggal juga dia. Artinya apa? Meninggal itu bukan gara-gara ketabrak, tidak. Makanya kalau gara-gara ketabrak, maka orang akan takut untuk keluar. Kenapa? Ya mumpo onde ketabrak andi. Kalau meninggal itu gara-gara penyakit, maka orang ketika kena penyakit, saya enggak mau. Kenapa? Meninggal nanti, Mak. Padahal tetangga kita dari baru lahir sakit terus sampai umur 100 tahun masih sakit, tapi dia enggak meninggal-meninggal. Ya. Kenapa meninggal? Karena sudah sampai ajal. Itu saja. Yang menyona orang tanya enggak? Hai, bapaknya bakal meninggal. Padahal hana sakit, Mak. Meninggal itu bukan gara-gara sakit, betalah, Mak. Orang sedang sehat, Mak, sedang salat Allahu Akbar, enggak meninggal, Mak. Sedang baca Quran, auzubillah, meninggal dunia dia. Jadi kalau ditanya kenapa meninggal, sudah sampai ajal. Kenapa dia meninggal itu? Sudah sampai ajal ya. Jadi kita jangan menginginkan karena dia sudah ketabrak. Ajal dia itu memang di situ, Pak, ajal dia. Ajal seseorang itu ya seperti tadi, kenapa dia telinga dia putus? Ya. Ketika dia sebelum ikut berperang, dia berdoa kepada Allah. Mungkin sesuai dengan doa dia. Ya. Ini satu. Yang kedua, seorang itu akan meninggal kata Rasulullah sesuai dengan kebiasaan dia apa? Balak-balak berarti meninggal balak-balak. Kebiasaan dia bagaimana? Mabuk-mabuk berarti meninggal ketika mabuk. Kebiasaan dia apa? Beribadah, meninggal dalam keadaan beribadah. Ya, ini, Pak. Bagaimana meninggal dia? Oh, galak kegengkegop. Dia suka ngomongin orang lain, berarti meninggal dalam posisi ketika dia sedang ngomongin orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Seorang itu dia meninggal dunia bagaimana kebiasaannya? Pemain bola meninggal tidak main bola meninggal. Kenapa? Karena dia memang hobi main bola. Pemancing meninggal sedang apa? Sedang mancing meninggal. Ya. Karena dia memang hobi mancing. Dan satu lagi kata Rasulullah. Dan dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Bagaimana posisi terakhir dia ketika meninggal. Orang yang ketabrak meninggal dunia. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih teringat kalau dia ketabrak dulu. Ya, dia posisi terakhirnya. Aduh, saya ini apa namanya dalam keadaan posisi ketabrak. Orang mati syahid begitu juga. Maka kenapa orang mati syahid itu direkomendasikan oleh Rasulullah tidak dimandikan dan disalatkan dan dapat disalatkan dengan bajunya itu terus, Pak. Ya, dengan bajunya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan dengan posisi dia terakhir seperti ini. Dalam keadaan berdarah-darah. Oh, saya apa namanya? Mati syahid rupanya. Ya, dia teringat, Pak. Seperti kita pulang kantor, kita masih pakai jas, pakai dasi, ketika itu kita lelah sekali, masih dengan sepatu, kita tertidur di atas sofa kita, Pak. Ketika bangun, kita lihat, waduh, saya rupanya baru pulang kantor saya. Ya, demikian pula ketika di padang mahsyar. Ketika dibangkitkan oleh Allah, kita baru tahu, aduh, saya mati dalam keadaan buat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Saya meninggal dalam keadaan mentalimi orang lain. Makanya hati-hati pada masa-masa terakhir, Pak. Masa-masa terakhir kita itu. Makanya seorang itu yang mau meninggal, hendaklah ditalkinkan dia, Pak. Talkinkan bagaimana?
supaya dia ini satu, talqinkan la ilaha illallah satu. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Supaya apa? Dia termotivasi dan ada optimis untuk minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia husnuzan kepada Allah. Sebutkan semuanya. Kamu dulu ahli ibadah, kamu orang salat, kamu orang baik-baik. Disuruhkan ini kan ke sini, Pak. Supaya apa? Ketika dia mau meninggal dunia, dia tidak husnuzan kepada Allah. Dia tidak mengatakan Allah itu kok kenapa engkau tidak adil? Kenapa? Tidak. Jadi suruh sebutkan. Berarti ada dua. Yang pertama disuruh talqinkan. Makanya kalau sudah keluar dari mulut dia la ilaha illallah, ya itu sudah diam saja, Pak. Artinya kalimat terakhir dia itu. Cuma kalau dia sudah ngelantur, dia ngomong lain lagi, kita ucapkan lagi. La ilaha illallah. Sampai dia ucap la ilaha illallah, setelah itu sudah cukup, ya. Tapi kalau dia ngomong yang lain lagi, kita ucapkan ulang-ulang terus itu. Ya. Atau nanti bisa juga kita baca apa namanya? Kita baca Al-Qur'an, ya. Supaya apa? Supaya dia terdengar yang baik-baik, ya, terdengar yang baik-baik, ya. Nyembe budik-budik musti ada apa, Pak, ya. Atau baik karu-karu tempengnya, nyu sedang meninggal dunia, sedang karu masalah harta warisan, ya. Ini harta saya bagaimana, untuk saya bagaimana, untuk saya bagaimana, ayah kalau meninggal lama. Bapak karu-karu harta warisan itu. Ya. Demikian, Pak. Jadi artinya, dia memang, ajal dia memang di situ, Pak. Kenapa? Karena kebiasaan dia memang seperti itu. Maka kita takut, kebiasaan kita itu berbuat yang jahat-jahat, kita takut meninggalnya juga dengan jahat-jahat, Pak. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu membiasakan diri untuk beribadah. Ibadah itu apa saja, Pak? Bukan salat saja ibadah. Jadi ibadah itu bisa dengan perkataan yang baik-baik. Tidak apa namanya? Tidak apa? Hana temenago, Pak, ya. Jadi tidak bentak orang lain, tidak mencaci maki orang lain, itu ibadah, Pak. Lihat yang baik-baik itu ibadah. Prasangka baik kepada orang lain itu ibadah. Maka ibadah tidak bukan hanya sujud saja. Bukan baca Al-Qur'an saja. Kita memindahkan duri di jalan itu ibadah. Jadi banyak sekali nilai ibadah itu. Makanya orang yang membiasakan diri untuk ibadah-ibadah meninggal dalam keadaan ibadah juga. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.